Salah seorang nonoman asal kota Cimahi binaan Cimahi Technopark anu ditangtayungan ku Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM dan Perindustrian mampu nyiptakeun platform digital keur nyorang kegiatan belajar mengajar atau KBM di setengahing sasalad COVID-19. Dinamprona eta platform teh diwogan ku Learning Management System anu nangtayungan cangkingan kompetensi siswa. Sasalad COVID-19 ngabalukarkeun kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka robah jadi sistem pembelajaran jarak jauh di imah siswa sewang-sewangan. Minangkatarekah pikeun nyinglar sumebarna virus. Minangkatarekah pikeun ngarojong kegiatan dialajar siswa sakola, rea aplikasi anu digunakeun minangka penunjang. Salah sahijina sekolahan.id. Eta platform teh mangrupa platform samodel Zoom, Google Meeting jeung sajabana anu ditaratas ku nonoman asal kota Cimahi binaan Cimahi Technopark anu ditangtayungan ku Disdagoprin kota Cimahi. Eta platform teh lain ukur bisa ngafasilitasi tatap muka secara virtual antara guru jeung siswa, tapi bisa oge dipake keur ngolah kaperluan administrasi anu kudu dicumponan ku guru kaasup absensi siswa, target pangajaran, materi, sarta pancen keur siswa. Jadi Sekolahan ID itu adalah platform pendidikan yang berbasis revolusi industri 4.0. Kita menyebutnya pendidikan 4.0, di mana si Sekolahan ID ini membantu sekolah, khususnya kemudian pemerintah, orang tua, dan guru untuk melakukan proses pembelajaran secara digital. Yang saat ini kalau misalkan pembelajaran sekarang itu kan harus berbasis digital, ya nggak bisa datang ke sekolah dan lain sebagainya. Makanya Sekolahan ID disiapkan untuk bisa membantu guru-guru atau siswa belajar secara daring. Upama platform sejena ukur dipake keur kabutuh sakolah, horeng eta platform mah diwewegan ku manajemen sistem anu bisa nangtayungan cangkingan kompetensi siswa. Kukituna, pamarentah bisa nyarungsum tumuhna atikan di saban kota tur kabupatena sewang-sewangan dumasar kana eta platform. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.